Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siswa dan siswi baru MDTA Tahun 2 Surabaya. Tentunya Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat untuk mengikuti masa orientasi siswa baru selama 2 hari, yaitu hari Senin dan Selasa. Untuk hari yang pertama ini, kegiatannya adalah perkenalan seluruh asatid dan asatidah MDTA Tauhidullah Surabaya. Dan yang kedua adalah penugasan untuk kalian, yaitu membuat video singkat tentang perkenalan diri kalian. Untuk tugasnya, kalian hanya membuat video dan menyebutkan nama serta alamat kalian. Kemudian video tersebut kalian kirimkan ke nomor Ustazah. Baik, Ustazah akan mulai perkenalan. Terlebih dahulu dimulai dari Ustazah. Nama saya adalah Nurul Hikmah, biasa dipanggil dengan Ustazah Hikmah. Saya adalah wali kelas 1. Saya mengajar pelajaran umum di kelas 1 dan 2 sekaligus pengajar tahfidz di Halaqah Ustazah Hikmah. Baik, selanjutnya adalah perkenalan dari asatidz yang lain. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Sulis Setiawati, biasanya dipanggil dengan Ustazah Sulis. Saya pengajar tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan, nama Ustazah Izzatuddin, yang biasa dipanggil dengan Ustazah Iza. Insyaallah saya akan mengajar kelas 3 dan kelas 4 mata pelajaran agama, sekaligus insyaallah Ustazah akan mengajarkan tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Fitri. Ustazah mengajar kelas 3 dan 4 khusus pelajaran umum, dan saat ini Ustazah menjadi wali kelas siswa kelas 3 MDTA Taifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Dimas Arianto Ramadan. Ana diamanai sebagai wali kelas 5 dan juga pengampu pelajaran agama kelas 5 dan kelas 6 dan juga pengampu halaqah tahfidz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovia Krisnawati. Saya ditugaskan menjadi pengampu halaqah juz 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amam. Saya diberi tugas sebagai wali kelas 2 dan juga pengajar kelas 1 dan kelas 2 dan juga pengajar tahfidz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwani Triana Atrivi. Saya biasa dipanggil Ustazah Tri. Saya sebagai pengajar mata pelajaran umum untuk kelas 5 dan 6 dan sebagai wali kelas 6. Selain itu, saya juga sebagai pengampu tahfidz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Abdul Razak. Insyaallah saya di sini diberikan amanah untuk menjadi pengampu tahfidz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rama Mulia Ferian. Saya diamanahi untuk mengajar juz 30 tahfidz di MDTA Tauhidullah Surabaya. Barakallahu fikum. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du.
Teman-teman sekalian, siswa-siswi baru MD Tadulo Surabaya, perkenalkan nama saya adalah Zakaria Rizky. Apabila di sekolah, murid-murid biasa memanggil saya dengan Ustadz Zakaria. Saya di sekolah sebagai pengampu tahfid, pengajar tahfid, halaqah khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.